dari KPA ada program penanaman pohon sekitar 53.000 pohon kelapa dan ya kelapa dan ini apa nanas sebenarnya. Oh ya, di kelapanya aja. Kelapa. Sekitar ya. 50.000 di Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Tenggara. Oh, Minahasa Tenggara. Di Desa Mungkit. 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 Jadi ada 400 hektar. Nah, sekarang lagi bertahap nanam, nanti untuk program Desa Sri Nusantara 21 juga nanam sisanya ya, masih separuh ya. Bisa dibantu oleh teman-teman nanti ya. Ya, jadi kami masih ada separuh 25.000 bibit. Ya. Terus kalau dari KPH, Pembangun Sejahtera 42.500 batang. 42.500 batang apa pohonnya? Pohon pembekas dan... jenisnya apa? Jenisnya durian, terus teh, manggis. Lokasi tanamnya di kabupaten apa, Pak? Di Kabupaten Bogor. Oh, di Malasari. Di sini. Di Malasari. Lama tanam. 42.500. Bareng sama sawit wol. Berdua. Pendamping. Oh, pendampingnya. Iya. Terus untuk Desa Nanggung ini juga tadi ada stok bibit 41.000. Yang nanti mau ditanam mudah-mudahan tanggal 21 Februari bisa serentak nanam. Ini dari dukungan NGO dari 42.000. Yang di sini saya nanas dan apa kelapa. Ya, ini 50.000 batang kira-kira. Harga turun 8 juta bibit. Iya, satu nasional 8 juta. Ini ya, dua orang aja ini udah di Desa Tongka, Pak. Desa Tongka, Kabupaten Barito. Barito Utara, Kalimantan Tengah, ya. Itu kemarin sudah turun berapa? 40.000 bibit juga. Bibitnya apa, Pak? Tanaman MBTS. Oh, jadi bibit buah, tanaman buah untuk desanya berapa desa kira-kira? Satu desa, Tongka. Oh, Desa Tongka doang di Barito Utara. Desa Batang Karet itu udah 62.000. Yang di mana? Desa Batang Karet, Sumbang. Desa Bantar Karet. Sudah nanam. Sudah nanam. Oh, ya nanti untuk gerakan 21 kan harus nanam lagi. Iya, jadi udah tahun 2022 tuh, tahun 2022. Oh, 2023 belum ya. Nampak sulam nanti. Ya. Masing-masing warga nanam di depan rumahnya. Ya. Oke, gitu.